Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya tentunya di channel Harlan Yeti Official. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa perbedaan antara ban bias dan juga radial yang digunakan pada kendaraan mobil. Nah, saksikan terus videonya sampai habis dan jangan lupa untuk kalian semuanya yang baru bergabung dan belum subscribe channel ini bisa di subscribe terlebih dahulu untuk membantu bersama channel ini terus berkembang untuk memberikan informasi seputar otomotif. Oke teman-teman semuanya, seperti yang kalian lihat di kanan dan kiri saya ini ada jenis contoh ban bias dan juga radial, yang dimana di sebelah kiri saya ini merupakan ban bias dan yang di sebelah kanan saya merupakan jenis ban radial. Yang perlu kalian ketahui teman-teman, ban jenis bias ini umumnya digunakan untuk jenis mobil komersil seperti contohnya Suzuki, Carry ataupun Grand Max yang biasa digunakan untuk bermuatan besar, maupun sejenis truk engkel ataupun truk double juga menggunakan ban bias ini. Mengapa demikian? Karena ban bias ini memiliki telapak yang tebal yang dimana dibentuk dengan pneumatic benang polyester yang membentuk derajat kurang dari 90 derajat, yang tepatnya di 40 sampai 60 derajat dengan susunan secara zigzag atau menyilang pada lingkaran ban bias. Oke teman-teman, yang perlu Anda ketahui, lapisan casing yang berada di dalam ban bias ini terbuat dari nilon yang juga didukung dengan double bit yang terbuat dari metal, yang dimana double bit sendiri bertujuan untuk menempelkan ban pada velg tersebut. Karena penggunaan ban bias ini wajib menggunakan ban dalam. Nah, makanya di samping telapak yang tebal, ban bias memiliki kekuatan untuk menopang muatan berlebih, sehingga ban bias ini cocok digunakan untuk kendaraan komersil. Namun, ban bias sayangnya tidak mampu menahan panas pada ban, yang dimana panas akan tertekan di bagian depan ban. Itulah yang disebut dengan ban bias. Oke teman-teman, lalu yang berikutnya adalah ban radial. Ya, ban radial tentunya tidak asing buat kita semuanya, khususnya pengguna kendaraan roda 4. Karena ban radial ini memang umumnya dikhususkan untuk mobil passenger atau mobil penumpang. Mengapa demikian? Selain ban radial memiliki konstruksi yang ringan dan juga mampu menahan panas, sehingga ban ini cocok digunakan buat kita semuanya atau khususnya pengguna roda 4 yang ingin bepergian jarak jauh. Ban radial terbuat dari benang polyester yang dimana dilapisi dengan serat baja yang dibentuk dengan menyirang di bagian dalam telapak bannya, yang bertujuan dari lapisan serat baja itu sendiri untuk menekan panas pada ban, yang dimana panas akan berada di sisi kanan ataupun di sisi kiri pada ban tersebut. Oke teman-teman, dan ban radial sendiri juga memiliki banyak jenis ataupun banyak tipe yang pernah saya jelaskan di konten saya sebelumnya, yang dimana sesuaikan kebutuhan kalian ketika kalian ingin menggunakan ban berjenis radial, bisa itu dari segi comfort, performance maupun di fungsi yang jenis eco, supaya kalian semua tidak salah memilih dan tidak salah membedakan mana antara ban bias dan juga ban radial. Lalu mungkin kalian bertanya, apakah bisa mobil komersil digunakan atau menggunakan jenis ban radial? Tentunya bisa, namun kalian juga harus memperhatikan dulu apakah mobil komersil kalian digunakan untuk muatan yang berat atau hanya muatan sedang saja. Jika kalian gunakan muatan sedang, tentu saja kalian bisa menggunakan ban radial di jenis mobil komersil. Sedangkan ban radial sendiri juga ada khusus ban yang untuk digunakan pada mobil komersil, contohnya seperti ini. Nah teman-teman, jika kalian yang memiliki mobil komersil yang sejenis seperti Carry atau pickup selainnya, jika kalian tidak ingin menggunakan ban bias, kalian juga bisa menggunakan jenis ban radial. Ban radial juga memiliki desain yang dikhususkan untuk mobil komersil. Namun, kalian perlu perhatikan bobot pada muatan yang kalian gunakan. Nah, oke teman-teman, meskipun ban radial ini difungsikan juga untuk
ban komersil, namun kalian perlu memperhatikan muatan yang kalian bawa ketika kalian menggunakan ban jenis ini. Karena ban radial yang berjenis muatan ini hanya memiliki bobot maksimal secara terbatas dibandingkan dengan ban bias. Karena ban radial khusus untuk mobil komersil memang dikhususkan untuk mobil komersil yang bermuatan sedang saja. Nah, jika kalian ingin menggunakan ban radial seperti biasanya di mobil komersil, tentu juga bisa. Namun, untuk tidak dipakai muatan. Karena mengapa? Jika kalian gunakan ban radial ini pada mobil komersil, maka resikonya ban akan cepat habis dan juga ban tidak mampu menahan topangan muatan pada beban kendaraan dan juga beban barang bawaan tersebut. Oke teman-teman semuanya, itulah video singkat yang bisa saya bagikan kepada kalian mengenai perbedaan antara ban bias dan juga radial yang bisa saya bagikan kepada kalian semua. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua dan mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya, dan nantikan konten saya selanjutnya di seputar dunia otomotif di channel Harlan Yuti Official. Jangan lupa untuk di like, komen, dan share-nya jika kalian semua menyukai video ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Salam sehat, salam otomotif.